dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Dia baca Quran, dia tadabburkan Al-Quran, kemudian dia pahami, dia hafalkan, dia amalkan, dan dia dakwahkan. Niscaya orang-orang seperti ini hidupnya gak akan ada yang susah. BPJS ini memberikan santunan yatim piatu di tepat saat dibukakannya pertengahan pas Makfiroh kemarin. Habis Makfiroh kan langsung ke Inkuminanar, langsung dibebaskan dari api neraka. Jadinya tepat sekali nih, momennya bagus, harinya bagus juga, dan mudah-mudahan keberkahan yang didapat dari BPJS ini. Saya atas nama muslimah mewakili kaum muslim dan kaum tunanetra ini Indonesia mengucapkan banyak terima kasih dari pihak BPJS yang telah berkenan untuk mengundang kami. Ini suatu penghargaan yang sangat tinggi. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau semuanya, dan semoga barokah dan lancar selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah berkah kita bisa bersilaturahmi dan menjaga ukhuwah Islamiyah di BPJS ke tenaga kerjaan, dan bisa mengetahui apa ya yayasan-yayasan yang lain juga, dan berkahnya BPJS di sini subhanallah bermanfaat sekali bagi anak-anak yatim yang lain. Gelar acara seperti ini dan mengajak mengikut sertakan anak yatim menjadi bagian dari acara kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan. Dan seperti juga Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain, aku dengan orang yang menanggung anak yatim di hari kiamat seperti ini. Ya, karena dekat dengan Rasulullah, dekat dengan rahmat Allah, sehingga Allah memberikan keberkahan yang banyak buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana berbagi dengan anak yatim, memuliakan anak yatim seakan-akan tidak ada jarak dengan anak-anak yatim. Jadi ini suatu hal yang membahagiakan, tiba-tiba saya terlibat di dalamnya. Subhanallah, sampai kepada kita bersenandung, rame-rame kita nyanyi sama-sama. Kemudian ada tausiah dari guru kita, Suzuki ala Buhuri. Masya Allah, luar biasa. Benar-benar sangat menyenangkan. Subhanallah. Terima kasih BPJS Ketenagakerjaan yang telah mengundang kami untuk santunan dan telah membuat acara buka puasa bersama ini. Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, semoga berkah. Terima kasih BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih BPJS Ketenagakerjaan.